Halo anak-anak, berjumpa lagi bersama Pak Andre di video pembelajaran Pak Andre. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama lagi. Tetapi hari ini Pak Andre mengajak teman Pak Andre, yaitu Bu Ana. Halo Bu Ana, bagaimana kabarmu? Halo Pak Andre, kabarku baik-baik saja. Halo juga anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat, sehat selalu dan tetap semangat belajar. Oke anak-anak, dalam pembelajaran hari ini kita akan belajar tema 6 di semester 2 ini. Tema 6 tentang cita-cita. Nah, secara khusus kami berdua, saya dan Pak Andre, akan mengajarkan tentang SPDP. Nah, anak-anak masih ingat pelajaran yang lalu tentang SPDP, yaitu tentang menggambar 3 dimensi dan juga karya menempel ya. Nah, untuk sekarang ini kita akan belajar tentang menyanyi sesuai panjang pendek nada. Seperti apa pembelajarannya? Kita simak bersama. Nah, sebelum belajar, Pak Andre mengingatkan pada anak-anak, pada saat kalian melihat tayangan video pembelajaran ini, tolong kalian duduk dengan posisi yang nyaman dan benar. Contohnya ada di sebelah sini. Nah, pada saat menonton video pembelajaran, kalian juga tidak boleh sambil tiduran. Nah, sekarang kita simak pembelajaran dari Pak Andre dan Bu Ana. Anak-anak, untuk bisa menjadi seorang penyanyi yang hebat, kita harus menguasai cara bernyanyi dengan baik. Untuk itu, perlu mempelajari banyak hal tentang teknik menyanyi. Salah satunya adalah ketukan. Apa itu ketukan anak-anak? Ada yang tahu ketukan itu? Ketukan adalah lamanya suatu nada dinyanyikan atau dibunyikan. Untuk menghitung nilai ketukan, sebuah nada digunakan satuan ketuk. Dengan mengetahui ketukan suatu nada, kita dapat menentukan lamanya nada tersebut dibunyikan atau dinyanyikan. Nah, untuk lebih jelasnya, coba anak-anak perhatikan melodi berikut. Nah, coba perhatikan anak-anak, di situ ada nada apa saja ya, bisa diperhatikan. Nah, ada nada sol. Nada sol dibunyikan selama 4 ketukan. Jadi artinya diperpanjang selama 4 ketukan. Tanda titik itu ya, anak-anak bisa memperhatikan. Lalu ada nada si. Nada si dibunyikan selama 3 ketukan. Ya. Berikutnya ada nada do. Nah, nada do ini tidak ada tambahan ketukan. Tidak ada tanda titik lagi, artinya dibunyikan selama 1 ketukan. Kemudian ada nada re, ya. Nada re dibunyikan selama 2 ketukan. Ya, gitu ya anak-anak. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya, Bu Ana akan
membunyikan pianika sesuai nada tadi. Nah, anak-anak bisa memperhatikan. Anak-anak, kalau anak-anak perhatikan pada melodi tadi ya, perhatikan, itu ada nada re ditulis dua kali. Nah, pada contoh tadi Bu Ana membunyikan nada re itu dua kali. Anak-anak ingat lagi ya tadi contohnya dari Bu Ana. Nah, nada re yang dua kali ini bisa dibunyikan satu kali tetapi panjang ya, karena di situ dua kali muncul. Anak-anak bisa membunyikan satu kali saja tetapi dengan nada panjang. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Nah, anak-anak, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ana bahwa untuk menyanyi sesuai panjang pendek nada, kita perlu mengetahui ketukan. Kita perhatikan tadi ya melodinya. Ini tadi melodinya. Ada sol, si, do, dan re. Bunyi yang panjang sol di sini. Nah, ini sol. Bunyi yang panjang dapat dibantu dengan lambang legatura berbentuk garis lengkung. Kalau digambar menjadi seperti ini anak-anak. Ini sol, ada 4 ketukan ya, berarti panjang. Di bawahnya dibantu dengan lambang legatura seperti ini. Anak-anak, setelah kita tadi belajar tentang ketukan, nah sekarang kita akan belajar tentang tempo dan tinggi rendahnya nada. Setiap lagu itu pasti memiliki tempo yang berbeda-beda. Apa toh tempo itu? Anak-anak bisa dilihat, tempo adalah cepat atau lambatnya lagu dinyanyikan. Tanda tempo itu biasanya dituliskan di bagian atas sebelah kiri. Nah, untuk beberapa lagu itu ada yang bertempo cepat, ada yang bertempo sedang, dan juga ada yang bertempo lambat. Tinggi dan rendahnya nada dapat diketahui saat kita menyanyikan lagu. Ada nada tinggi, ada nada rendah. Anak-anak, coba perhatikan penggalan lagu berikut ini. Lagu ini berjudul Kebunku. Pasti anak-anak bisa ya menyanyikan lagu ini. Nah, perhatikan. Untuk tanda tempo itu ada di sebelah kiri ya. Temponya di situ ada tulisan moderato. Lagu ini adalah temponya moderato atau sedang. Artinya lagu ini dinyanyikan tidak terlalu cepat atau tidak terlalu lambat. Nah, berikut ini adalah macam-macam tempo dalam lagu. Tempo cepat disebut allegro. Contohnya lagu Indonesia Tetap Merdeka, Cublak-cublak suweng. Berikutnya adalah tempo lambat atau disebut andante. Contoh lagunya Nyiur Hijau dan Butet. Tempo berikutnya adalah tempo sangat lambat disebut grave. Contoh lagunya Bagimu Negeri. Tempo sedang disebut moderato. Contohnya lagu Desaku Yang Kucinta, Tanah Airku, dan Soleram. Tempo seperti orang berbaris disebut dimarcia. Contoh lagunya Berkibarlah Benderaku, Indonesia Raya, Merah Putih, Maju Tak Gentar. Anak-anak, berikut ini adalah contoh lagu yang dinyanyikan dengan tempo sedang,
tempo cepat, dan tempo lambat. Halo anak-anak, kami Bapak Ibu Guru akan memberikan contoh lagu-lagu dengan tempo sedang, cepat, dan lambat. Disimak ya, untuk lagu yang pertama kita akan menyanyikan Lihat Kebunku dengan tempo sedang. Mari. Berlatih di rumah dengan lagu-lagu yang lain. Semangat ya anak-anak.
Semangat! Anak-anak, cukup sekian ya pembelajaran pada hari ini. Terima kasih kalian sudah menyimak pembelajaran ini dengan baik. Dan semoga apa yang Pak Andre dan Bu Ana sampaikan bisa bermanfaat bagi anak-anak dan bisa membuat belajar kalian lebih menyenangkan dan lebih jelas. Sebelum Pak Andre akhiri, Pak Andre berpesan kepada anak-anak untuk selalu menjaga 5M karena kita masih dalam suasana pandemi COVID-19. Apa itu 5M? Yang pertama, mencuci tangan dengan menggunakan sabun atau pakailah hand sanitizer. Yang kedua, selalu menjaga jarak apabila bertemu dengan orang lain. Yang ketiga, selalu memakai masker pada saat kalian keluar rumah. Yang keempat, menjauhi kerumunan. 5M yang terakhir adalah membatasi mobilitas. Selain itu, anak-anak juga harus meningkatkan imun tubuh kalian dengan cara makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu hidup sehat. Sekian anak-anak dari video yang dapat Pak Andre sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah!